Aksi demo di depan kantor BP Batam pada Senin 11 September 2023 semakin memanas. Anggota Propam Polresta Barelang bernama Aibda Supriyadi alias Joker terkena lemparan batu dalam aksi demo itu. Dalam video yang beredar, Aibda Supriyadi mengalami luka di bagian kepalanya hingga bercucuran darah. Aibda Supriyadi yang terlihat menggunakan pakaian lengkap provos itu merintih kesakitan sambil memegang kepalanya yang mengeluarkan darah. Aibda Supriyadi bahkan tampak tak sanggup berjalan hingga terkulai lemas dibantu rekan lainnya. Setelah terkena lemparan, ia langsung dilarikan ke lokasi yang lebih aman agar bisa langsung diberikan perawatan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tisu basah tadi mana? Tisu basah mana deh? Tadi yang ngasih aku tadi.